Asla! ケンタマリスチャンネル、サバチホー、ラギチホー、チホラギ、チホラギ。Jadi ya biasanya aku ajak Ciho untuk ajarin budaya Indonesia gitu kan. Tapi hari ini beda. Karena aku punya yang tempat mau tempat yang sesuatu gitu, tempat yang aku yang mau gitu. Jadi Ciho yang cuma ikut aja. Anterin. Anterin. Jadi Ciho dan semuanya, hari ini saya mau beli motor. Ya, motor. Bagus ya. Jadi aku pengen beli motor. Udah aku searching. Aku pengen lihat yang baru gitu. Pengen lihat yang model-model yang aku mau. Sampai Sentur ya. Jauh banget sampai Sentur kita yang datang ke sini. Jadi aku pengen minta lihat dari Ciho, ya. Terus yang cek yang bagus atau enggak gitu. Ya, ngerti gak? Ya, sedikit mengerti ya. Saya bersama coba cek. Ya. Oke, saya bagus. Iya. Ah, ini bagus. Oke. Oke, mengerti. Sedikit mengerti. Tapi yang kita nggak ngerti bahasa Indonesia Ciho ya. Iya. Iya, jahat. Ini udah sampai. Oh my god. Wow. Aku pengennya yang motor Suzuki. Oh. Kenapa begitu? Ya karena aku udah cek model-model yang banyak kan. Yang udah cek yang merek lain lah. Tapi yang bagusnya ini salah satu model yang bagusnya ada Suzuki gitu. Aku mikir ada motor, tapi gak ada. Cuma ada di dalam. Mobil? Halo. Motor? Oh. Ini motor atau mobil? Ayo, mau beli motor atau beli mobil? Mobil ini kak. Motor di mana ya? Motor di sebelah. Oh. Ayah, makasih ya. Silakan. Jadi kita akhirnya Saragudun ya. Di sampingnya ternyata kan. Ya. Ini Ciho udah siap belum? Yang kita lewat yang pintu ini masuk mimpi. Ya kan? Jadi pintu mimpi ini. Wow. Ini. Gimana? Kalian mau tebak atau gimana? Mau tebak yang motor apa yang aku yang mau? Atau aku langsung aja yang mana maunya? Iya, tebak dulu ya. Iya kan? Halo. Aku boleh jelasin enggak? Iya. Sini. Jadi Suzuki di sini itu ada Kiki Saputri. Sini. Kiki Suzuki namanya ya. Kiki Suzuki. Maaf ya. Tapi ya, aku udah beberapa kali lihat lihat langsung kan Kiki Saputri. Cantik benar. Iya, emang cantik banget. Ya berarti kamu juga cantik. Ya kan umut gitu. Aku dulu ya, aku sebenarnya aku pengen yang metik gitu. Dulu metik, tapi aku cari-cari yang lebih bagus itu kopling. Iya, yang kita cari-cari yang bagus. Yeah. Ada so ini kucing ya 150 kan? Ini GSX, kami GSX. Jadi ini coba tebak, tapi iya langsung aja ya, aku pengen lihat langsung gitu. Iya, gak bisa sabar. Ini bagus kan? Ya, ini bagus ya. Terus aku warnanya yang warna hitam. Oh, warna hitam ya, hitam bagusnya. Wow,
coba naik, boleh nggak? Boleh. Tapi agak tinggi ya? Ya, tinggi ya. Gimana? Tapi aku belum biasa kan, belum terbiasa. Jadi ini kakinya gini ya, Bapak. Aku ini kakinya jinjit. Kakinya iya. Tapi lampu merah capek enggak? Habis turun nih kakinya. Bisa. Tapi kalau pendekin aneh enggak? Ya, yang kalian bisa ini percaya nggak? Ini 250 cc. Tapi yang kelihatannya ini ya 1000 gitu, 650 gitu ya. Keren ya. Jadi ini. Jadi motor ini tuh motor off-road sama naked-nya gabung gitu, yang kayak gini, ini kan, ini modelnya, jadi ini sama ada yang offloadnya, ya kan? Ya, ini bisa. Jadi gak mixnya, jadi gini gitu. Ya. Jadi biar gak beli motor satu-satu langsung ini aja. Iya, ya. Jadi soalnya aku ini nih, aku pengen apa motor offload, tapi ya takutnya ini kakinya gak nyampe gitu kan? Jadi aku gak bisa. Terus yang kalau naked kayak gini, itu boleh coba nggak? Boleh, silakan. Kalau naked kayak gini ya, kalau aku yang naik, gini. Jadi ini perutnya. Susah nafas. Ya susah nafas gitu, ya kan? Jadi emang susah kalau kayak gini. Iya, harus tahan nafas ya. Ya bentar, tunggu, bantuin dong, boleh nggak? Tuh kan susah kan? Nggak, ini boleh pegang motor dulu nggak? Boleh pegang motor, oh, iya. Biar nggak. Oke. Okay. Ya, kejepit. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya, boleh. Kan turunnya aja susah. Ya kan? Capek ya. Ya kan? Jadi ini aku susah gara-gara ini. Enggak bisa ini. Yang offloadnya enggak tinggi ya. Iya. Jadi ini itu bukan off-road, bukan naked gitu, jadi bisa gampang naik turunnya gampang gitu. Gak susah kayak tadi ya kan? Ya. Gak susah kayak tadi kan? Iya. Ini coba lihat, ini naik biasa ya. Tapi ini perutnya masih ada space-nya ya? Masih ada space-nya ya. Jadi masih gundut lagi bisa nih ini. Ya kan? Bener-bener. Gimana? Menurut kalian gimana? Bagus gak? Pasti bagus lah, aku tau. Cocok buat touring kak. Kalau orang Jakarta kan macet kan. Oh iya. Jadi gini yang kak naik yang sampai gini apa? Gitu. Harus ininya kena. Ya. Boleh angkat aku nggak? Boleh angkat. Bertiga angkat. Agak kalian tarik aku ya. Oke. Satu, dua, tiga. Gitu. Itu mah di sirkuit. Gak ada di jalan raya kayak gitu, gak ada. Gak ada. Gak boleh. Gak ada ya. Ini keren. Ini mah namanya jatuh cinta pada pandangan iya. Pertama ya? Iya. Tapi emang keren kan? Ini original semuanya kan yang ada apa? Yang guard-nya udah pake kan? Semua udah iya. Langsung bawa pulang lah. Kalau pesan sekarang kira-kira berapa? Besok langsung diantar buat bisa. Kakek. Bentar. Iya. Buat kakek langsung diantar besok. Hari ini mau hari ini kiri bisa. No. Ini bisa pasan apa gitu kan? Boxnya kan? Box bisa. Set box. Bisa. Sampingnya juga bisa nggak? Yang 1, 2, 3 gitu. Set box. Jadi kalau camping bisa juga ya. Coba cium naik ini. Ya. Boleh. Oh, gampang. Ya kan? Oh, gampang.
Sekalian coba aku depan, jadi cium yang belakang. Ya, oke. Okay. Ya bisa. Dan naikin dari sini. Oh. Bentar, aku yang naik dulu ya. Oh, simulasi bonceng. Iya. Ya. Bentar. Boleh? Boleh. Oh, tinggi. Bisa. Ya bisa. Ayo, Kenta. Ah. Kayak gini nih. Oh, bagus. Eh, tapi ini ya. Walaupun boncengan bisa ini ya, tahannya apa ya? Bobotnya. Ya, enggak gitu, enggak oleng. Enggak kiri kanan gitu. Emang udah santai aja gitu. Enak ya? Stabil. Bagus enggak kelihatannya? Keren enggak, Kenta? Udah langsung pulang lah. Nyalain motornya. Belum ada bensinnya. Ini toko motor, jadi enggak ada bensinnya. Oh, peti kosong ya? Iya. Ini berapa harganya? 59.500, Kak. 59 doang. Ya kan? Murah kan? Murah 59. Bentar. Aku carinya harga Jepangnya doang ya. Harga Jepang lebih mahal. Berapa tuh? Harga Jepang 610.000. Mungkin 60 berapa juta gitu kalau rupiahnya. Selama 8 tahun tinggal di Indonesia, aku belanja yang paling mahalnya ini. Ini sepatu ya? Iya. Sepatunya berapa, ya kan? Iya. Oke. Yuk kita turun. Iya. Ini belum punya aku. Ini belum punya aku. Ciho, ayo turun dulu. Iya. Kalau Ciho yang gak turun, aku gak bisa turun tau. Ciho udah nyaman kan? Yo, iya, iya. Udah nyaman, makanya gak turun dulu. Nyaman. Nyaman bangkunya motor atau belakangnya aku? Yang mana nyamannya? Jadi ya, tapi aku bingungnya ya. Aku juga suka hitam. Tapi ya, warna Suzuki itu adalah kuning, ya kan? Kuning. Jadi kakak bingung lagi kan ya? Apa tetap mau hitam? Ya emang aku sukanya yang suka original gitu kan. Tapi aku udah. Kak, ini yang keren kan, yang gini, hitam merah gitu. Oh iya. Apalagi nanti kan yeah, kita pakai top box sama set box kan lebih mantap. Iya. Mantap lah, iya. Bisa masukin apa aja ya. Jadi kalau mau touring mau kemana ya? Bisa ya, bisa. Touring bisa ya. Bisa. Mau touring kemana emang? Pondok Indah. Dekat banget ya. 5 menit surat. Gak bisa jadi. Ancol gitu kan? Oh, iya. Bekasi. Tangerang. Dekat banget ya. Ya bisa jadi Jogja. Oh, ya kan? Iya, benar bisa. Solo. Surabaya. Ini absen jatuhnya ya. Iya. Jadi kalau kalian ini kalau ada acara di sana, silakan diundang aku. Biar kakak itu bisa. Iya, biar pakai aku pakai motor ini. Benar. Ya kan? Aku belum masih pikir kan. Jadi sambil mikir kalau Ciho maunya yang mana? Ya, saya mau. Saya suka ini ya. Yang ini. Yang kuning. Ya. Ini keren. Bagus kali ya. Kayak ini. Versi mini. Iya, bagus. Iya, bagus. Kita tidak. Aku boleh coba enggak ini? Ya. Ini boleh. Boleh? Ya. Ya. Ya tapi lucu. Iya. Kalau cewek naik ini lucu iya. Kan? Bagus. Oh, bagus. Tapi cewek bisa. Ya. Bisa. Kakinya sampai. Sampai. Oh, bagus. Bagus. Kak Kenta mau beliin juga apa gimana? Kak beliin lah. Kalau mau yang beli sendiri lah. Ayo. Oh, Kenta mau kemana? Mau boleh naik? Ini bisa nggak? Bisa. Aku sudah bantu. Aku pegang dulu ya. Takutnya ya, takutnya naik aku ini dia nggak bisa nahan. Saya bantu pegang. Mau dipegangin apa sih? Iya di depannya. Enggak apa-apa ya. Bisa. Ya bisa. Coba Kak Kenta. Kaki kiri Kak Kenta. Aman ya? Aman. Iya, kaki kiri nanti Kak Kenta naik.
Maksudnya gini, aku kalau yang naik sini, aku 100 kilo, ya sebulan ini semua 100 kilonya benar, takutnya gak bisa kahan. Coba kita tahan. Bisa? Iya, coba. Aku coba dulu ya, coba dulu ya. Kalau gak bisa tahan, bilang ya. Iya. Bisa gak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, satu, dua, tiga. Ah, bonus! Ya, ayo. Ayo. Wah, tapi ini bolakannya tinggi ya? Iya, karena dia susun model jok ya. Oh, jadi ini kalau apa yang orang belakangnya juga bisa lihat. Jangan. Terus turunnya di mana ya? Iya, tanya lu. Mama. Bagus. Ya, bagus juga ya. Ini spot touring. Ya, spot touring. Ini bisa sampai berapa kilo? Apanya? Yang cepatnya, kecepatannya. Bisa 150 kilo. 150 kilo? Cepat banget. Jago juga. Atau lebih yang ini yang spotnya. Ya, sex hair. Ini 150 kan? 150. Ini 150 juga. Sama. Iya juga, sama. Ini berapa? Ini 31. Oh. 31 juta. 1 juta. Iya, murah dari yang sana. Dari mula. Murah. Kalau itu 31 juta. Rp31 juta. Oh, saya semangga mungkin bisa. Saya kerja semangat mungkin bisa. Berarti nabung dulu. Mau ya? Tapi bisa ini bisa gini nggak? Apa? Apa namanya apa? Yang ini. Perubahan giginya? Ya. Perubahan giginya? Misho ikiru? Tidak bisa. Saya tidak tahu. Ini nggak bisa. Ini? Kopinya. Oh, cukup. Iya. Oh, tidak tahu. Berarti nggak bisa dong. Oh my god. Ini di Jepang juga ada yang address juga, yang namanya. Di Jepang juga. Simple. Ya kan? Ini tuh cuma gini doang kan? Iya. Cuma gas. Oh. Gas doang. Nggak tiga kali sampai. Ini saja. Bisa. Oh, bagus. Bagus. Ya. Ini berapa? Harganya 19 jutaan. 19 juta 933.500. Oh ya, ini aja ya. Oh. Banyak. Besar kan? Jadi biasanya kalau ini kan kalau tempat yang biasa yang kayak motor kayak gini tuh helm besarnya nggak bisa masuk gitu kan? Iya. Tapi ini bisa kan? Bisa. Dia secara volumenya dia 20 liter. 20 liter. Face bisa masuk tidak? Jadi bisa alat makeup bisa katanya. Ya. Tas bisa. Tas bisa. Helm full face kan? Helm full face. Tapi kalau yang half face. Oh iya, full face pasti kalah. Iya. Ya, kembali lagi ke bistro. Bistro. Sambil jalan kuliner pakai bistro. Aku boleh coba nggak? Bisa. Sambil jalan, ready? Bisa. Coba. Mau coba ya? Wah. Kita siapkan motornya. Boleh tunggu di lobby. Oke. Kita coba dulu. Ya, bagus. Aku coba dulu. Katanya udah siap-siap ininya. Ini mah motor yang dibawa? Iya, tapi warnanya kuning. Nyampe nggak sih kak Kenta? Nyampe. Boleh? Coba dulu ya. Ah, bentar, tunggu. Apa? Aku ini aku sendiri dulu, bentar. Oh, sendiri dulu. Coba dulu ya. Bagus. Ya, gantang. Oh, kita lucu.
Kalau beloknya susah nanti lampu merah bagaimana? Kak, ini putar baliknya susah. Mantap ya, Kak. Mantap, tapi belum biasa doang. Kalau udah lama-lama biasa, bisa kan? Tapi takutnya ada motor lainnya kan? Motor lain, motor, mobil gitu ya. Miliknya ya. Aku jadi kalau jalan biasa ya, aku menyela putar balik. Jadi kita cari yang jalan yang benar doang gitu. Oh, yang lurus aja gitu. Lurus aja. Jadi kalau mau ke tujuannya sini nih, tapi harus putar balik. Yang pokoknya sampai sana dulu. Baru turun. Turun. Turun gini sendiri. Jatuhnya kayak sepeda. Keren ya. Keren. Oke. Oke, Kak. Oke. Aku beli. Aku beli motor. Finally. Iya. Finally aku beli motor. Keren kan? Tadi kakek kita panjang jalan kata Kak Cio, ganteng. Masa? Ya, ganteng ya. Benar. Hati aku itu udah penuh gitu. Akhirnya selama 8 tahun aku pengen beli motor. Akhirnya beli. Sampean. Ya. Tapi menurut Cio bagus enggak? Ya bagus. Bagus. Ya bagus. Keren. Keren. Ganteng. Ganteng. Mau pacar? Mau pacar. Tapi Cio bentar ya. Ya, bentar ya. Saya. Sebentar. Enggak, maksudnya ini. Aku belum terbiasa boncengan. Jadi yang jalan sendiri dulu baru ajak gitu ya. Oke. Okay, ya belum berani soalnya. Ya. Oke, makasih. Jadi yang kita bikin selat dulu. Oke, semuanya terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dah.